Dalam kehidupan seharian dan modern ini, tandas merupakan ruangan di sebuah rumah atau bangunan yang sering dipandang remeh. Namun sebaliknya, tandas amat penting kepada masyarakat bagi memastikan kebersihan dan kelestarian hidup manusia yang lebih terjamin. Berikut adalah revolusi ciptaan mengenai tandas yang merupakan tempat privasi paling penting dalam kehidupan kita. Sewaktu zaman Empire Rom, tandas dibina bersama ruangan mandian awam di mana para lelaki dan wanita membuang air bersebelahan antara satu sama lain. Orang Rom menganggap aktiviti melepaskan hajat di tandas sebagai perkara sosial, seperti membincangkan isu semasa dan bertukar pendapat. Di zaman pertengahan di Eropah pula, terutama di Perancis, penduduk zaman itu telah membiasakan diri membuang najis di dalam baldi najis. Kemudian apabila penuh, najis itu akan dicurah ke lorong dan jalanan. Orang yang lalu lalang dan pedati kuda yang membawa bekalan makanan ke pasar pasti terkena percikan najis ini. Amalan ini mewujudkan persekitaran yang kotor, bau busuk dan mengundang penyakit. Oleh itu, pada tahun 1775, Alexander Cummings berjaya mencipta takungan najis untuk tandas yang dinamakan S-trap atau perangkap S. Direka bertujuan menghalang gas busuk dari saluran pembetungan terus masuk rumah. Ia dipasang pada mangkuk tandas dan ciptaan beliau masih digunakan sehingga kini. Kini masyarakat moden tidak perlu lagi risaukan najis yang tiba-tiba jatuh dari langit. Dengan adanya kemajuan teknologi, membolehkan kita membuang air dengan selesa. Tidak dinafikan tandas memainkan peranan penting dalam era kemajuan tamadun manusia.